singkong itu apa tuh nama singkong itu dia no dikasih nasi singkong itu dimakan dicampur mas iya dicampur lauknya apa tuh lauknya ya sembarangan lah ya tempe ya tahu kalau masih Belanda dulu kata mbak saya itu nggak boleh anak nasi putih kalau dulu kenapa nggak tahu Belanda apa kan karena itu makanannya iya makannya yang tak bagus lah pokoknya besar ya dulu lah bro nasi sablon sekarang juga enak nasi sablon nasi si anu apalagi itulah pokoknya bisa dimakan lah kan kalau situ Bondo nih punya tacin palapa itu ya Mbak ya, ini tachin. Yang khasnya Prajakan apa Mbak kalau di sini ya kacik nasi pecel itu nasi pecel dulu tuh susah pokoknya makan jatempe itu dipecek sudah dulu itu Mbak yang apa sambal mangga itu Mbak anu oh iya itu ya apa itu. Namanya Mbak pecek capek pecek kalau ya kan ah itu ya. Enak itu banyak yang suka orang itu pakai nasi sekarang. Itu Mbak iya pakai nasi dicampur itu ya makan itu lauknya pokoknya ya kita sambelnya itu mangganya harus yang mentah Mbak iya yang mentah dicacap halus pas dibocor pas bujel hilang celoknya lah campur garam hilang celoknya terus kasih sambel itu kalau Pak Tom banyak kamu itu iya banyak kamu itu kerja di garden kan serba agak mewah iya ibuan nggak tanya coba sama dinya itu makanannya lah tanya sama mamanya lah pokoknya pokoknya saya sering dikasih jawab tau apa misalnya mas ya itu roti gitu kalau lauknya kati lempol pokoknya tak pati sengsara lah makanya agak mewah pokoknya ini kan Prajakan agak jauh dari pantai Mbak tapi ikan iya. Banyak di sini Mbak iya banyak dari Narukan itu kan ke pasar dari Narukan ikan apa biasanya ikan cakalang udang pasangan teri itu banyak di masa ya. Apa Mbak ada yang digoreng ada yang dipindang gitu macam-macam lah udang anu apa itu lagi yang celeng itu apa leput si celeng rebut juga senyaman banget dia kan kopeteng itu lagi dari Narukan